demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomone rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuai ini pemilu, ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Opa jadi menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengin sing endi monggo? Rukun itu pesta demo. Rasih ojo dibaleni kaya tahun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Nggih. Sing jarene arep opo wingi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nek sing milih nesu ora ditempiling wong iki suwe-suwe. Ya sudah ini Indonesia ono. Upil power waya koyo ngene. Ribul ya sudah nek gak trimo tunggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia mah lale ulama guru kiai merosko merosko sendiri menurut bagi Suparjo ini Suparjo apa Solo ini saking tukulan dok-dokan dan anak-anak manusia ini paling apik. Jadi makhluk dunia ini kan enten telu enten tukulan enten dok-dokan enten anak tukulan ini ya kayak oh ini palsu kaya pelong itu tukulan jagung hari ini tukulan sejauhnya sih nganggi benih sih tukul ini cetukulan ini orang ubah orang diubah ini kalau lihat soalnya dok-dokan, itu dok-dokan mencok banyak cicak, boyo itu dok-dokan dan anak-anak anak-anak itu ya ada sapi, ada dus, ada kirek di antara tukulan dok-dokan kalau anak-anak musim paling apik ngono. Musim paling apik. Menangan paling apik. Iku menung menungso. Menungso apa sih gelem ngurus menungso. Iku nampa ka api. Apian sebab menungso iku sing paling apik. Menurut siapa juga uang sing ngurusi menungso paham menungso
uripe nge pe uripe. Contoh, apa tak kaya contoh ya? Ono wong ngurusi tahe e menungso. Jadi gua tuh sasing kan langsung. Oke, gua tahe e cok. Nih gua duwe pabrik pempes. Gua buat-buat ini ngurusi tahe e menungso. Urus tahe menungso lu. Ya Allah, sugi gua nopo pabrik pempes. Mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula. Ini buat-buatnya mek ngurusi kayak ini gak ada kursi ini kok ngurusi bokongnya menungso gak mek ngurus bokong dong, itu suge kape orang yang duwe pabrik kursi kaya ini. Memang ngurus bokong. Ono pabrik gedene ora umum. Jenenge pabrik mie instan. Iya mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak pira gedene kuwi arep ngurusi menungso. Ono sing nang donya ngurusi alise menungso karo idepe menungso. Kuwi menghasilkan pabrik idep sak ngono akeh. Sing banjur disembungi idepe. Karo sing masang idep. Niku ya urip nampa keapian sebab ngurusi idepe menungso. Nah. Berarti kabeh donya iki ora ono sing ono urusane kali menungso. Pabrik kain Sritek sing sak meneh gedene ning Solo niku. Niki mek ngurusi klambine menungso. Lho aja ado-ado. Pabrik sedotan iki. Ya. Niki lho pabrik sedotan iki. Niki mek ngurusi lambene menungso. Nggih, okay. Pabrik larutan penyegar mek ngurusi panas dalame menung. Jadi donya iki apa? Ing donya niku ora ana. Sonak meneh gedene iki digawe. Ya mek arep nyenengno ngurusi kupinge menung. Manusa mbok-mbok budek. Guys ning sampeyan gedene. Ning bot-bote napa? Dadi donya niku ora elek. Hek sakmono akeh iki. Ning ngurusi karepe manusa. Mula donya niku ora ana liya kejaba. Urusane manungsa. Manungsa mula sapa sing ngerti urusane manungsa? Bakal nampa keapian sebab manungsa niku paling apik. Mula ngerusak menungso niku dadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso apapun alasannya niku elek. Jadi apa mau apa sing ngerusak menungso iku elek. Mendem nopo kok elek ya ngerusak akale menung menungso enggak nyolong nopo kok elek ngerusak senenge menung menungso liyane. Jadi apa elek ana menungso. Jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung gawe swarga ana menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik nih sampean nek pengen enak uripe mi
mikiro menungso lihat mbo sama mikir apa? Mikir kupingnya menungso ini lo enak uripe gak ikatan bat loh sakmi ini akeh ini ya sebab mikir ya ini ngelak petengnya menungso dulu sama mulai hari ini coba mikir kuah bisa ngenak-enak nih ya sebab pikiran ini ngenak no menungso ada yang mikir untuk nih menungso itu gak ada pabrik odol isu GKP pabrik odol mulai den mau kok den episoden sensuden rita den GKP untuk nih menungso ini ada yang mikir gak tusuk gigi cok ini suki itu dongkrak untuk nih menungso ya coba siapa mikir intunya ini sampean kok iso mikir kira-kira apa sing dibutuh no menungso urip sama enak lho sing bayangno iki lho wong iki bayangno to iso gawe apa bandu iku lan nang mikir rambute menungso pabrik cukuran ini mikir rambutnya menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini babote mikirin rambutnya menungso pabrik simpak sama nake ini mikirin udeling ini seri udeling menungso sapi ora simpakan ini ada pabrik simpak sapi ini ya simpak sapi lem lah. Jadi jogo menungso dan dinamika ini menungso. Zaman sing cilik-cilik ini tu mulai paham. Berarti gua gendirung ini kalau mikir sesuk aku yo apa menungso sehingga tak urusi apa nih menungso. Gua tak urusi korengi menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat nih ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'alu fiha mayyuf situ fiha ya sebikut tiba nopo nyerangna sing seneng dadi kaya makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah ini pula dalam pandangan malaikat dalam pandangan malaikat ujian menungso ya tukang rusak seluruh dunia ini urusannya karo menungso dalam pandangan malaikat menungso ini tukang rusak pengen gaya omah ngerusak alas pengen gaya omah watu ngerusak gunung pengen gaya lapangan gitu ini ngerusak omah yu ditutupi apa pengen ke rumah ini kok ngerusak rumah tikus semua ngerusak dalam pandangan malaikat kok menungso ini senengannya ngerusak karena menungso ini delok habis ketekan menungso apa sih ora nyingkir alas itu ditunggu nih singo yang mau yang ya untung ketekan menungso ini ya entah alas itu lautan ini gak mau jembar ini ketekan menungso ya seberangi senajan orang gue lar
sampean ngurusi nyebrangi menungso itu. Iku iso nggae kapal, iso nggae kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menung. Menungso dadi kadang urip iki ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menung. Menungso. Sampeyan cilik lahir mikire manuk doro. Mikir layangan, mikir game tok, mikir ngeslot. Lambu kula niku. Kampus bareng ngaji iki ana sing ngeslot ya ene wis kelan. Lu akhirnya uang-uang ni, tadi ya tuh. Wadi akhirnya saumur-umur lah semua. Melano ayo belajar. Memang kalau-kalau menungso ini zaman gambar. Jauh ya Allah, lakot kholak nal insan, hafi aksan itu. Zaman gambar menungso. Kira-kira aku sesuai arep ngurusi apa nih menungso? Saya ngurus tahe ewe sono, saya ngurus manu ewe sono, saya ngurus kele ewe sono, ngurus kele itu ini kayak pabrik Rexona. Apa? Apa sih? Ngurus kuku nih menungso nih kayak pabrik kutek. Gaya pabrik ketokan tuku, gaya pabrik memikul pedikul. Woi kalau zaman dan manusia diperbolehkan. Kalau zaman telur gambar ni menungso, cara ngurusi apa ni menungso? Wah, aku sesar ngurusi kelakuan ni menungso. Wong kan iso dadi guru kiai. Oh, aku arep ngurusi kepentingane menungso. Cek gak royoan. Aku iso dadi DPR. Dadi bupati, ngurusi karepe menungso. Ono nang donya ngurusi curhate menungso tok ae. Isuki ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iku lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono bayar. Ini bayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu 330 miliar. Lebih Indonesia. Ambil malah entek itu ngeslot. Nah ini. Nah. Ada sih, kita ikut pengalaman hilang, jadi hilang tukel tubuh selang. Waduh, ya, enggak zaman. Kalau sih, nomor kan ciri-ciri selanjutnya tahan anak apa ini, nom-nom apa, gambar menung sorry, armur si ilatin dong, ngurus utel ya. Ngurus sikile dari situ zaman mikir karena jopo ngurus menungso ngurus kalian gaya pesawat gede ini ya mengurusi ben menungso aja cepet gaya sampai downtel ben menungso cepet gaya syuting ini ya ben menungso ini perlu gambarin Raine Dewi ini gaya syuting
dan seluruh siklus kehidupan. Dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak umah yang meskipun malaikat ngarani pengrusak alas. Dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro sing dipotong manusia. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya musuh sapi pateni. Ya banyaknya oleh, yang penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso, Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Dadi karena ana menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ana urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusane menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Dhewe. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namene zaman milenial. Apa-apa tadi kapan kabeh ana sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ana sing ngurusi mangane wong. Jenenge ne GoFood. Sampeyan kare turu dikirimi. Kare ngetik ngene sego. Mungkin teko dulu. Iku kan ngimpine kula. Ngimpini zaman kula manusia zaman ol ngeten iki dhisik ngimpi kira-kira turu ngene iki panganan teko saiki teko tenan turu iki panganan teko biyen pengen petuk wong niku datane wartel saiki seraro dadak sakmene iki wartel iki seraro telepon mlebono dhuwit 50 klirik terus halo ning pinggir dalan ngene. Sampai saiki akhirnya menungso iki turu lho iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, iki Kang. Nomere piro sing tau? Pagi lho. Lho. Biyen iku tokel Solo saiki mboten ngene iki. Nek pembukaan nomor ono motor melayu mueng mueng ngabari nomor semini saiki langsung share it nomor semini ngono met. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku. Kae muni nomor ngono jerakane niku wis. Lho ya iya apa? Jadi saiki itu urusan uang menungso iki diurusi sampai tingkat orang yang ngendi-endi iso urip. Orang yang ngendi-endi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Orang ada duit, biar utang tonggone, saiki pinjol. Coba sampean, sampean kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu tahun 90-an, 80-an, ngimpi nih saat ini terwujud kabeh. Biar lo kita punya pacar, ngapel lo. Heu ditakoni macam-macam ya anak sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne.
kira-kira isek mbiyen iki mbayang tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki kuwi iso. Bapakne ngenteni karep lawang anake video call. Kuwi iso saiki. Dise tak moro. Cuk. Dise maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran itu tipis dadi bungkusnya sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran iki tutup saiki kukut. Televisi prei. Biyen nonton Tersanjung sampai 27 ngono. Saiki TV lho wis ora eneng. Kenek milenial. Millennials killing everything. Iki zaman menungso mengalami. Wah. Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawane ra ono. Untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisannya harvest. Ambune wangi. Mawar. Aja kliru ambu melati, ambu gendruwo. Taulis. Tawowo, untukmu kekasihku. Aku mencintaimu. Dengan segala keterbatasanku, aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebih yang ngono tahu. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula sing paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu, karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Loh, sing kuwi ku kalami niku lho. Sampe sing lu cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Layur terus dilipet lebokno amplop gawa nang pos kei prangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surate menungso. Sampai akhirnya Honda Wind terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki ra eneng ngene iki ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jare ngopo ngene. Hilang gitu. Ning arepe omah tek wis ora eneng. Sing biyen sapa to aku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene lho. Donya cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye?
urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. Gokar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Ku akhirnya tuker. Tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Perang nggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngini tok krek. Saiki ra nggo handphone ora apa-apa, sing penting nggo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis nggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susu e. Ana ana wong kok isih susuan nyusu ya iku sik desa niku. Di beberapa negara wis ora ana duwe iku tak kelihatan lho ndak tahu. Handphone ora kanggo rai tok. Tunggu 20.000 iki ngono. Loh sampean. Cek sampean to to. Usahane gampange uripe menungso turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku ora e. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Pakle belandang pengin petuk kanca padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon nek ha beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Wayahe jamaah. Pegah. Pokoke itu ana corona ngotot jamaah. Begitu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona ini kon jumatan ogah. Jadi ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusing ngulangi atine menungso sing apik urip sepodo. Waduh, hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liya. Lihat nih, corona ini terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk konco. Padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ini ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis di ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngising ora apa-apa. Dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan nyaru foto cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia iki pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata ora perlu menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngerasa lo ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jane ora iso pisah karo menungso liane. Makane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama, sing apik karo menungso sepodo bodoh. Nek beda agama lakum dinukum waliyadin,
nek beda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi tidak ada agama gelutan ora. Ajaran petuk beda tampili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Wong Amerika iki senengane tawur. Di mana-mana perang, di mana-mana perang. Kuwi negara ya. Waktu itu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namanya bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu, idep payu. Apa yang payu di dunia ini damai? Coba ngerti ini damai. Apa yang payu Solo damai? Apa yang payu? Coba Solo yang tawur sing payu yang pentung. Tapi ini damai pecel lele payu, soto payu. Apa yang payu? Pentol payu. Kok mochi? Apa aci? Cireng? Apa yang payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulu sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan di gulum lumrah. Pancen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agama ne Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembayang, sembayange kurang apa dongane piye sembayang? Bener ta? Usolli fardhul maghribi. Mesti lillahi salat iku Allah. Krono Allah. Engko nek wis ngedep-depan muni ini wajhtu wajia dari depan itu sholat saking istimewane sampai tinggi kaki as-sholat wa imaduddin, sholat ini cagae agama. Faman aqama faqad aqama din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagae lego, cagae agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancurna. Lho kurang mulya apa salah? Ning salat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Salat iku nutup aurat. Tutup aurat iku kain. Kudu paham urusane karo pabrik kain. Dilalah sing nggih pabrik kain iki Cina. Lah ora sampeyan Cina pateni udo sampeyan. Ini dunia kan, no? Ini dunia. Sholat itu wudhu, wudhu itu lillahi. Taala mesti ngono dongan. Apa itu wudhu anu mesti lillahi. Tapi wudhu itu ternyata banyu, banyu itu nih saat ini diurus kali sanyo kalau pipo.
kudune diurus kiai, piposanyone diurus Mas Pi, Mas Pion. Lindunya orang ulama zaman ni ojek ni tak berdiri. Bayangin gaya masjid, masjid ni bangunan yang lemah, lemah ini diurus BPN, BPN urusannya kali negoro. Haji sing sakmono mulyane walillahi, nggo Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manusa iki ra iso katek dewe makan lho sampe lu tuh sembrono tadi ya ke uang hancurkan Yahudi ngelangi lho. Makan lho kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manusia ini saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan ini ku nakira. Khairan ini ku nek nakira manane khairan kamilan keapian kan sampur. No apik sempurna ora ada menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik ora bakal sempurna. Wong wedok yo apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pasrah ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Dunya. Jadi dunya iku lho. Ngaji iki apik nggih. Tapi ngaji iki komponennya banyak. Nek didelok ngaji iki apik, ketoke sing paling apik ya kiyaine nggih. Wong dinteni kit mau kok kata-kata kok. Mula kiyaine kuwi wong paling apik. Ya ora apa-apa menyene iki ceklan mik dhewe kok. Tapi kiai ketok apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha iya padha to. Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis iku. Lah sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jenenge. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya iki wis ngoten iki. Makane siapa lah dhewe menungso iki. Aja ngasih dadi menungso kok. Ora paham sepadha. Padha. Hah, iki jenenge menung. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi nggo parfum liyane. Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan dunia niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia niku paling akeh ning kene. Dalam hal apapun coba sama wong Eropa iki bakas demit lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iki ora ono entek apa metu. Kit mulai gundul pringis. Jerangkong. Bebek gombel. Komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan. Iku negara-negara Eropa iki bakas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ngira. Lah wong kene bakas panganan niku tekan gembili, tekan uwi. Tekan porang. Tongseng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen.
Iku molen. Lu molen barang lu kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ora enak ya, Sat. Ono niku. Wong Palembang kapal selam pempek. Lu poplet. Sapa wong Arab iki mbakas kewan lha ya paling meng unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono mbakas garangan. Ora ene garangan. Ora ene bakat bekicot. Walang laron. Lah, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Sekarang ini paling buah ya kurma, apel apa ini bakasan cipluan kesemek. Nah dinamika sejap seperti ini inilah karena Allah ngedumi membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan-kesepakatan iki biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja zaman biyen. Sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami lho iki kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ana sing lunga, ana sing ya wis lah ngono. Apa ana sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi gitu. Ana sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ana sing nekat, wah iki atas nama Tuhan. Bubarno iki. Gentirone salini. Dasar negarane diganti. Tapi kesepakatan bersamane tetap enggak bisa dikalahkan wong. Sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang itu mikir, ini agama itu terus biaya. Orang yang mengatakan agama loh, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi orang sing juga lain. Nah, akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing pito-pito ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi, ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama ini langsung termadinah mereka. Sukunya berbeda, bangsane beda tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda, agama, suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung
jawab rakyat niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ro'iyah sampai melakukan penyebutan ro'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rauh. Lha jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari ro'i rakyat. Ro'iyah atau rakyat ini ngumpul. Niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lu bahasa Arab musyawarah. Lah dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah ini, hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah paling gampang ini. Api menungso itu rata hilang teko hati ini. Terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lain. Walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati, hatinya. Hati misalnya jelok wong daplek ngono ya ono keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengin baik. Ora kok yo wong iki digedhingi entek ngono mboten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur opo? Wong bibit lah ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah itu jenenge hikmah. Itu bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane isih gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu.
Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakan. No. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa yang Jawa nih. Kaya kula nih dilebokno mriki ya akhirnya kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengi kiai mestine syaikhun bareng kiai yo kudu ngerti kebo kiai Slamet tombak kiai Pleret yo kudu ngerti. Makanya kiai ini ulan suro kene iki yo ngurusi kebo ngurusi keris kiai murid telmizun muridun mestine dadi santri. Ini agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora pate paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora pate paham. Sing opo-opo bid'ah, opo-opo musyrik, enggak masuk. Wong Jepang lho mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu merek Yamaha, kan kene dadi Honda. Seluruh minuman ini le mineral dikasih nama tekan kene dadi aku kuah. Lho ya iki mau ngarep tak petakno banser iki mau. Soale kula nek disukul larutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki paham. Wah bene ning kene iki nek muni pompa air mesti Sanyo walaupun mereknya Shimizu Riyoyo disuguh kongguan dibuka isinya renggi renggina zaman gawa kawa bapak aja terus kalau gawa kalau koncernya sisa ini ojo udah di gawa udah tak bawa ngerti nih itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini, mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya tawuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge salat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambil nyowo bareng. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyo prinsip-prinsip ya wis telat wis mlebu ini. Lho makanya wis mlebu akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah ini jadi. Lah itu saya kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat di agama, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat. Sehingga masyarakat merasa memiliki.
Dan ini saya ini sih jabane masyarakat berdiri sendiri jadi opo pokoknya bid'ah kayak itu karena apa? Gak mlebu. Lah bareng dijogo ya sing ngene iki. Islam dijogo karo masyarakat karena masuk. Cinta Rasul ya dijogo karo selawatan ngene. Mesti ini kan solawat, tapi begitu mlebu mrene jenenge solawat. Solawatan, bareng solawatan ya kayak tadi itu sing sing gendera, ono sing apa? Slayere payu, genderane payu, tukang sablone payu, gagang pancinge payu. Dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa melaku. Sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan ora, selawatan ora, ya dibiayai negara. Saudi itu negara biayai agama. Karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama. Masjid itu dibangun negara. Enggak ini masjid dibangun deh. Itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami. Karena dikira dibayar. Begitu orang dibayar, prei. Itu kan itu wadah tau. Model ngono itu kok ngimami. Dikira dikoyok ngono dibayar. Tapi ini gratisan. Akhirnya royokan mos, gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, orang tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan mateng, hidup bersama masyarakat. Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet loh zaman dulu. Sing ke Rusia, macet, gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya semono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora ubah. Demek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Oh sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mon. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangka no coba-coba. Nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir ora payu. Nyontoh Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lha sampeyan arep melu saiki iku. Oh, jenggot ning kene, oh sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok yo ora kapok sampeyan ngono. Lho ale-ale Islam berkembang. Terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, datanya PBB yang ngurus para pengungsi. 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lha jangan dikira lah kenyamanan kok ya ngeten iki lho. Sampe iso ngaji. Iso selawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan Muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa kita rukun tiap hari. Iso pengajian nek iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa?
Ini menungso sing apik lakot holaknal insana fi asani takwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihah. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makane di depan sadurunge lakot kholaknal insana fi aksani takwim didisi wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu nih opo. Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Opa jadi menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Indonesia, orang-orang calon presiden orang Inggris ini. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen sing endi monggo, rukun itu pesta demo. Rasane aja dibaleni kaya taun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Sampai ono sing sumpah mlaku saka Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarine arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nek sing milih nesu ora ditempiling wong iku suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia. Oh no, upil power banyak koyong ini. Ribu ini sudah, ini gak terima tunggu besok. Bulan apa? Oktober, November apa itu? Februari besok. Calon kan calonmu. Kita bertarung lagi, gak apa-apa. Pesta demokrasi. Yang jenenge pesta demokrasi ya kok perang Badar. Pesta demokrasi iki ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang. Syukur ono duit. Duit ya lumayan. Ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Enggak usah mani politik ora ono. Uang bensin nek diterima masjid ya sumbangan. Nek diterima kiai bisaro kok angel. Ini kan yang susah tadi itu wis. Kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang nggak normal aja yang melihat Indonesia ini nggak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau nggak kamu sendiri. Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha ning ngono. Lho. Dalam demokrasi kuwi meng ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lere apa? Masih sampean bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Lho. Nggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan. Dulu kan bayangkan bangsa iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separuh-separuh Jogja
Solo. Pak Harto ni Jogja Butin Solo. Saya ini Pak Jokowi Solo. Solo mbuh Solo yo nopo kok wong menangan lho iki kumun. Lah lagi Solo yo nopo ne lah sing Solo Kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Mun wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwun lho. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iki presiden iki DPR PDI. Saman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngene lho wong iki zamane me bebas merdeka daftar kono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jaan bolomu randuwe tuku lengono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi mani politik, orang ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke wis sampean lanang wedok setengah lanang setengah wedok pengen mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara pengen dari bupati dadi sing ora iso mung sitok sampean dadi raja wis kudu ora keturunan Pak Kebono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok mlaran. Yogja. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak. Ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saidine jaen nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku. Loh, bebas kok. Saya menemukan partai Wandu, boleh. Partai bencong Indonesia, boleh. Agar zaman di bolo ake, rantai bolot tuh cakar. Di situ Indonesia merdeka. Orang sing alok-alok. Ya Allah, sama ni lo. Esok sore, esok sore, wayai pemilu daftar. Oleh dari sapa bolok jaken kabeh nek ora gelem bayar ono lho itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan iki upil power mau iki iki ta wong enak dadi ketua DPR ngene iki apa-apa. Yang penting bolomu aja. Nek gak terima karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu aja, ganti yo. Nek ora di bolo, meneng. Aja kok kian cangkem, mupil power. Nanti ini kita ngguyu. Tak kira people power itu jutaan uang. Jatah ini pitu likur kurang rolas. Gue seneng, ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reformasi diajak ini yang tekep itu likur kurang rolas kakak ngono sih wis tua buyutan ini barang lagu ya kakak tunggu yubi ya gue dia mulai bebas ini Indonesia lu ngono sampai ala-ala presiden Rocky gerung ini. Ini ya anggar Pak Presiden rapopo ya orang saya dilapor nomi. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk
pembelajaran demokrasi sebuah negara, karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saiki iku merdeka bebas. Ngono lambe sak muni-munine bebas. Kula kadang delok medsos niku lho kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono-ngono sing akeh jempol mengkurep ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Liku nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lha Habib Syekh selawatan. Ya hanana. Ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ono sing kaya ngene. Piye iki dunyo saiki kekeblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ono Google. La dunia nyaran. Sampeyan takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ampe Google. Mangkane saiki opo ae ditakokno? Ono nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato. Ini Yahudi ndak wis tepane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ngene ngopo tak. Gak bahaya ta? Umumnya ini banyak yang takut karena ada mesin sing bisa ditakut jadi Google rumah saya ini dunia bisa ditakut no kape lu kulo kali anak kulo cilik tak tapok lambe ini gara-gara bapak nanya lu kok itu anak kulo dia wapok lambe ini lu nak ya Allah lah kok itu tumon bapak ini takut bapak nanya tak jawab cius nanya bener atau nanya ya Allah nak nah. Lagi banyak banyak yang takut. Dunia bebas, sama gak seneng karena belonjoan Indonesia, belonjoan online nang luar negeri. Dunia anyar kok. Lu makanya negara pun begitu. Sama pengen jadi bupati maju. Kalau gak bisa jalur partai independen, yang penting di bolo, ranti bolo, tuku. Enak. Jangan, sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milih yo dadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Jangan. Ngono ya gagal, saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa nek kliru urusane ketua ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono. Nek liru urusane ketua ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih ditakoni bolak-balik. Ya iya. Terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang? Ya cuman mau wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku, ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji rawani mbayo kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawab lek ngene iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik rawani 200.000. Yo kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek mbiyen sing menang gelut. Wong gelut menang yo tadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta. Lah sapa wani sampean? Lah Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah angger nempiling uang 10 juta ya kere. Kiai sing biasanya nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Saiki ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah, ora setrewet. Rasane ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha donya anyar kok dadi. Lha nek berpolitik ya sama, maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh, tuku. Lah Indonesia nyaman enak lho ngene kok kurang enak piye?
Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwit. Ra ndek duwit jaman kaya ngene kok ra ndek duwit wong nguyuh e mbayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwit. Ya ora apa. Lamun sampean ra ndek duwit. Ra apa-apa. Ning aja alok-alok liyane ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyu. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, to wadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Yo jenenge pemimpin wong ndas kok pisah karo awak. Yo jenenge gundul-gundul acul. Duh itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, mlaku dhewe independen ngumpulno KTP. Nek KTP-ne ra entuk digowo, bayari. Lah, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000 nan piro ping ngono. Ngon. Ada dhuwit ngeslot ya tambah tetmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak lho ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing maune 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lah kaya wis seneng ta iku. Ra oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya kare separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku. Mulane ya wis lah. Rapuan ya tuku. Lho iki kita. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak-mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili tempelno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kei tebu. Isik curiga cagake kei pari. Isik curiga cagake kei klopo, isik curiga cagake kei gedang. Lonte isik curiga sesuk gowo tumpeng karo ingung me arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono mbiyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormatnya ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang Mbah Buyute Bandar Dadu. Kira-kira ya ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini lho bendera Filistin. Lho Mbah pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Polri, dipikir gak ada masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood
cerita Amerika apik tok dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam gawe Rambo 1 sampai 6. Gak boleh kalah, kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan dikayak film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isi mendino, bangsamu pe elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lu gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbok-mbok kira-kira kok. Wis angel. Angel, kabaya ta. Lah ya iyane. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani. Santri. Lha iki ana wong Solo dadi presiden, ana wong Solo ne upil pawon. Lha iki piye? Kang ora bang lho. Keluargane dhewe dadi presiden. Sesuk teror tak ji kok presiden teko Jogja ta sesuk. Iya 2024 presidennya dari Jogja. Mafik. Lagi kepiye coba? Di presiden iki gak trimo, di presiden iki gak trimo. Trimo, sing penting menang. Mbutuku seprapat, mbutuku separep. Nggih, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Wong pil pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisi ini gak ada curangnya nanti gara-gara kurang awas. Bisa ada yang ngawasi dewi-dewi kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga. Tentara berhasil, tentara bangga. Lagi ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ana perkara apa to, Dul? Aku gumun. Aku tak kok Pak Camat kok ora enak. Sing ngerti kita Pak Ketua DPR. Lha pasti kan lucu to ya. Gerakan people power dari Solo, la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa meneh. Nah. Mbok arepmu dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek pengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek dadi bola ya tuku aja mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, iya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim. Ya kalah, ya ditampa. Lah kene kalah kok gak trimo. Nek menang, menang. Wis dunyo. Lucu kadang kula niku kula paling gek. Solo iku lucu banget. Karena sing lucu nih gak Solo, rong tonggoni dadi presiden kok iso tonggoni sing gak tri. Gak trim. Apa mene kok Jogja sesuk sing dadi presiden. Tambah gak trimo wong Solo iki. Lho Amir, nggih ya. Gak nek cukur. Mosok kula dadi presiden dadak cukur barang. Aminan aku. Lah ya nggih ta. Tapi kula nanti duit. Apa tuku KTP di duwe. Itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan.
Cina itu duitnya akeh ning kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari. Wis ora cukup. Amerika dilanda gagal obligasi. Indonesia ya meni sik guyu mumet dase utuh. Karo ngenteni pemilu, sapa ngerti ana uang bensin. Es enak tok Indonesia. Panser ya sik pengajian. Angger pengajian ya ding bakul degan ya sik payu, lho enak. Sing jaga makam ya sik payu. Bis pariwisata sing dipakai kanggo ziarah. Nanti Indonesia iki masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja jare sapa? Kowe ning dhuwur ati sawah ya tidak baik-baik saja, laku duwe tanduran ya baik-baik saja. Nggih ta? Nggih pengen sayur nandur. Pengen mlombok sampe mencret ya eneng. Ngono kuwi baik-baik saja. Daging ya nyerok, ngono apa iwak ya karek jaring. Dan saya jaring nyetrum, saya nyetrum mutas. Lha kan kita ini dia cok gayane aneh. Lengguh yo santai ya. Lengke, soalnya waktu mobil power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja. Lha kok tadi wong Solo arep people power, ya mobil power itu. Melana gempur nilai itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Ini gue dibolo majuwo dan dibolo tukwo bebas. Nah, bes, mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jari wajik al-karimi wa adhimi sulbani. Allah mafta'a alayin afduqa al-arifin. Bikmatika wa ansalana rahmatak. Badakirina wa nasirin ikram berduka ya Allah. Bishawih hamdi wa kirmatika ya Allah. Wa bihaqa Rabbana iskam tu mudhuriyati biwatin ghari di saran inta baitika al-muharram. Rabbana li yungqimu sholata fajal abdul manin ajitabi al-muhtur. Ijal Allah dan azuriyatina dalam 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 khair ibadah musulman khair semua kuasa dalam kuasa dalam akhirah baru teruskan halal dan lebay naumatin dan syekh dan syekh dan syekh dan syekh subhan cuy Allah hajar muasis Indonesia Allah maghfir lahum arhamu ma'afi ma'afan wab Allah mertahrim na'jur mula tafsina ba'ad wa fila ulam Allah majil qabr mata beradil jinan Allah majil matam urat jamil al-qubin Allah mati Rasulullah biaqim al-man na'jil al-arbi al-arbiya fadukhuli fi ibadah khulu janit Rabbana atina fi dunia asana bil akhirat asana tawaqina azab al-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha al-dhalin amin kalau pesan si Ci sesuk tanggal 17 jam 10 nih sampai melaku mandeko nendui lagi melaku mandeko lagi tangsa fatihah nanti tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 tit ya eh hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini. Panitia mengucapkan terima kasih, menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menanggal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga di Sampuran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.